Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Nabi Adam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam rasulullah. Nabi Nuh diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh rasulullah. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini juga untuk menyempurnakan akhlak. Maka syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Nabi Musa juga diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Begitu pula dengan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammama makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, maka syahadatnya pun menjadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam hingga ke Nabi Nuh, hingga ke Nabi Ibrahim, hingga ke Nabi Musa, hingga ke Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Agama apa, Bu? Agama Islam. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku bahwa bendera Ar-Royah dan Al-Liwa adalah bendera Islam, itu namanya kaum botol. Sudah bodoh, tolol. Islam itu sudah ada sejak diciptakan manusia pertama. Nabi Adam menyebarkan agama Islam, Nabi Nuh menyebarkan agama Islam, Nabi Ibrahim menyebarkan agama Islam, Nabi Musa menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad menyebarkan dan menyempurnakan agama Islam sebagai nabi terakhir. Pertanyaan, apa itu agama Islam? Jadi kalau saya nantang Ustaz Somad, nantang A'agim, nantang Adi Hidayat, nantang Ustaz Tengku Zulkarnain, nantang Habib Rizik, nantang ulama-ulama FPI, HTI, PKS, cuma ingin nanya satu, apa sih agama Islam? 5 tahun yang lalu hingga saat ini, mereka cuma bisa summum bukmun umyum fahum la yarji. Mata mereka pura-pura buta. Sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Sudah tidak mau menerima kebenaran. Telinga mereka
sudah tidak mau lagi mendengarkan kebenaran. Bahkan hati mereka pun sudah tidak mau merasakan kebenaran. Padahal seorang Fir'aun saja, Bapak, Ibu, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Orang yang dilaknat oleh Allah karena berbuat zalim kepada rakyatnya dan sombong menyuruh rakyatnya menyembah Fir'aun. Ingin disembah, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin diagung-agungkan. Itu Fir'aun. Seorang Fir'aun saja masih mau mendengarkan omongan Nabi Musa yang menantang Fir'aun. Ketika itu, tapi kenapa mereka tidak mau mendengarkan tantangan saya? Padahal niatnya baik, Mas Bro. Cuma ingin nanya, apa sih agama Islam? 5 tahun mereka bungkam. Kalau saya akhir-akhir ini agak sinting, wajar, Mas Bro. Karena untuk mengalahkan orang-orang sinting, maka saya harus lebih sinting. Untuk mengalahkan orang-orang edan, maka saya harus jauh lebih edan. Makanya saya disebut petarung, mujahidin intelektual. Cuma ingin nanya, apa sih Islam? Karena permasalahan Islam dari dulu, sejak saya kecil hingga saat ini, umat Islam itu seperti buih di tengah lautan. Banyak, tapi tidak punya kekuatan. Jawabannya adalah setelah bertahun-tahun saya meneliti, mengamati, merenungkan menyendiri di sebuah kamar ini, mencari jawaban apa sih Islam ini. Karena banyak orang Islam tidak tahu apa itu Islam. Bagaimana mungkin kita akan menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar jika kita tidak tahu apa itu Islam? Logikanya sederhana. Bagaimana kita akan bisa menggambar gajah kalau kita tidak tahu gajah itu apa? Bagaimana kita akan bisa menjalankan Islam ini dengan baik dan benar kalau kita tidak tahu apa itu Islam? Makanya Islam dari dulu hingga sekarang seperti buih di tengah lautan. Mereka berislam tapi tidak pernah tahu apa itu Islam. Inilah yang Allah sebut innahu kana zaluman jahula, kelompok manusia-manusia yang bodoh dan zalim. Diberi otak bukannya mikir, malah tambah goblok. Diberi hati bukannya bisa merenung, bisa merasa, malah membangun. Akhirnya Islam ini seperti agama yang tanda tanya. Rahmatan lil alamin kok
tidak rahmatan lil alam. Semua teknologi diciptakan justru bukan oleh orang-orang Islam. Ya itu jawabannya, karena umat Islam tidak mengenal apa itu Islam. Wajar tindakan mereka, mereka lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Lihat pilkada DKI 2017 hingga saat ini, perilaku sebagian umat Islam lebih iblis daripada iblis, lebih setan daripada setan, lebih binatang daripada binatang. Katanya Islam, tapi kelakuannya kayak binatang. Katanya Islam, tapi kelakuannya kayak setan. Katanya Islam, tapi kelakuannya kayak iblis. Tapi mereka semua tidak mengenal apa itu Islam. Ustaz, apa itu yang dimaksud dengan Islam? Gampang. Islam cuma mengajarkan dua hal. Gak banyak-banyak. Mata ibu ada berapa? Ada dua. Lubang hidung ibu ada berapa? Ada dua. Tangan ibu ada berapa? Ada dua. Kaki ibu ada berapa? Ada dua. Ini sebuah tanda-tanda yang harus direnungkan. Ajaran Islam itu cukup dua hal. Jika dua hal ini dilakukan dengan benar dan baik, maka Islam akan muncul sebagai kekuatan yang bisa diperhitungkan di dunia global. Ustaz, tapi kan Al-Quran itu ada 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Kok Ustaz berani ngomong bahwa ajaran Islam ini cuma dua hal? Iya. 6.666 ayat itu cuma ngomong dua hal. 30 juz itu cuma ngomong dua hal. 114 surat itu cuma ngomong dua hal. Islam cuma mengajarkan dua hal kepada umat. Apa itu? Yang pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ajaran mengesakan Allah. Dalam bahasa yang keren, ilmu tauhid. Dalam bahasa yang lebih markotop, namanya ilmu ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ada yang namanya surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca satu kali, maka sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca dua kali, maka sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Barang siapa yang membaca 3 kali, sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Islam itu yang pertama adalah mengajarkan keesaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kalian beribadah kepada Allah, maka kalian harus meminta pertolongan kepada Allah. Tidak boleh iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Beribadah kepada Allah tetapi meminta pertolongan kepada dukun. Tidak boleh iyyaka na'budu wa ustad nastai, beribadah kepada Allah meminta pertolongan kepada ustad. Tidak boleh iyyaka na'budu wa habib nastai, beribadah kepada Allah tetapi meminta pertolongan kepada habib. Tidak boleh iyyaka na'budu wa berhalap
politik nasta'i. Beribadah kepada Allah tetapi meminta pertolongan kepada para berhala politik, menjadi para pelacur politik, menjadi PSK politik. Ala laknatullah ala dhalim. Allah akan melaknat orang-orang seperti ini. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Banyaknya saat ini ulama-ulama yang jadi para pelacur politik adalah sebuah dilema, kenyataan dan fakta adanya. Mereka lebih memikirkan perut, kemaluan, sementara umatnya diabaikan. Ilmunya tidak membuat Islam menjadi mulia. Dengan ilmunya malah membuat Islam menjadi seperti buih di tengah lautan. Jika ilmu ini pedang, maka pedangnya tumpul, Mas Bro. Inilah yang terjadi selama puluhan tahun. Islam tidak pernah bangkit dari kezaliman dan kebodohan. Karena ulama-ulamanya yang zalim dan bodoh. Lihat ulama-ulama kafir, kampret, yang dengan jelas menjadikan agama ini sebagai kendaraan politik untuk meraih popularitas, untuk meraih jabatan, menggulingkan Ahok, menjerat Ahok, memfitnah Ahok. Teriak-teriak hashtag 2019 ganti presiden, teriak-teriak curang. Apakah ulama pantas seperti itu? Enggak pantas, Mas. Itu bukan ulama, meskipun mereka punya ilmu Islam, tapi itu bukan ulama, bukan orang Islam. Karena orang Islam itu orang-orang yang bertauhid. Dia akan setia dengan tauhid. Tidak akan mau menjadi para PSK politik. Tidak akan pernah mau menjadi para gembala-gembala politik. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Jika ada ulama-ulama seperti itu, maka yakinlah mereka itu orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Ini ajaran pertama, mengesakan Allah. Ajaran yang kedua adalah berakhlak mulia, menyempurnakan akhlak. Ketika sudah punya ketahuan yang mapan, selanjutnya tugasnya adalah berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Gampang, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah punya sifat pengasih dan penyayang. Maka kita sebagai hambanya harus punya sifat pengasih dan penyayang kepada seluruh umat manusia. Selama ini kan yang kejadian, para kadun, para kampret, orang FPI, HTI, EKS, ulama kadun, ulama-ulama pendukung khilafah cenderung merasa benar sendiri. Hingga meledek surat Al-Kafirun menjadi surat Al-Non-Muslim. Semakin lama semakin nyata kebodohan mereka. Semakin lama semakin nyata ketololan mereka. Tidak punya akhlak, tidak punya etika. Ngomong tidak pernah dipikir, yang penting viral. Jadi yang terpenting itu akhlak. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak mulia. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang lain siapa? Manusia. Kejadian di Medan akhir-akhir ini, ada oknum FPI yang bikin keributan. Ini mempermalukan sekali.
tidak punya akhlak dan tidak punya tauhid, dia bukan orang Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka tidak bertauhid dan akhlaknya pun tidak mulia alias bijak. Jadi kalau ada orang Islam tidak memiliki dua ciri ini, maka sudah dipastikan mereka bukan orang Islam, tetapi orang yang ngaku Islam. Tapi dia ustaz, masa bodoh. Tapi dia habib, masa bodoh. Karena yang ngomong ini Al-Quran. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu taat itu tidak bikin keributan, patuh. Makanya orang-orang Islam itu yang punya tauhid yang bagus, akhlak yang bagus, sudah pasti hidup nyaman enak di dunia, matinya pasti enak, dan di akhirat pun pasti enak. Kalau di dunia suka bikin keributan, mungkin satu saat matinya pun akan bikin keributan, bahkan akhiratnya pun akan disiksa hingga dia berteriak-teriak minta ampun. Ibu bapak hadirin pemuda di sebangsa setengah air, jadi jelas Islam itu cuma mengajarkan dua. Satu, tauhid, mengajarkan keesaan Allah. Yang kedua adalah berakhlak. Ngaku orang Islam harus memperdalam ilmu tauhid. Ngaku orang Islam harus berakhlak mulia. Kalau enggak mau, berarti ente bukan Islam. Makanya saya menciptakan, membuat sebuah pengajian namanya Mau Makrifat Kurang Banyak. Semoga akan banyak orang yang jihad harta, sehingga saya bisa membeli rumah, melakukan pengajian, melakukan tabligh akbar ke depan, mengislamkan orang Islam dan mengindonesiakan orang-orang Indonesia dengan the king of saya dan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak.